bernama Karjono, umur 69 tahun. Kami manajer Ubda Bagio Mulyo dari Desa Andalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Waktu saya mulai masuk terjun ke pertanian di Mudirahayu itu memang tani masih banyak yang primitif sekali gitu. Contohnya misalnya sawah itu masih banyak yang dicangkul, dan juga waktu itu memang belum banyak adanya mesin. Satu desa itu hanya ada satu itu waktu itu. Apalagi yang namanya pemuda itu jarang sekali yang mau ikut terjun ke dunia pertanian itu, bahkan hampir tidak ada. Dari tahun 2015 Januari itu sampai sekarang itu yang namanya dinas itu betul-betul pembinaannya secara serius dan sungguh-sungguh. Hampir setiap hari itu mesti ada pendampingan dari dinas. Sehingga kalau yang namanya dinas itu baik di tingkat kecamatan, kabupaten itu saya betul-betul sangat salut itu. Bahkan yang namanya provinsi waktu itu, dinas pertanian provinsi, itu setiap minggu itu sekali itu paling tidak mesti hadir di sini. Kita sebenarnya memfasilitasi, mendampingi, ataupun membimbing para petani khususnya, pelaku utama, melalui kelembagaannya, kelembagaan kelompok tani, Gapoktan, Ubja yang menangani alat-alat pertanian yang sudah ada ini untuk bisa lebih maju dan berkembang dan mencari kader-kader pemuda untuk bisa mengoperasikan menjadi operator alat-alat mesin pertanian itu dengan studi banding atau dengan kursus tani atau dengan pelatihan para operator. Setiap apa yang diinginkan, diarahkan dan sebagainya itu mesti sini berusaha betul-betul melaksanakan. Dengan pengertian bahwa yang namanya perintah dari dinas itu mesti lebih baik untuk kedepannya gitu. Lah baru nanti di tengah perjalanan manakala ada kesulitan, di samping itu memang selalu mendampingi, ada arahan itu ya kita tidak segan-segan untuk bertanya gitu. Setelah dapat bantuan dari pemerintah itu kami merasakan banyak sekali manfaatnya Pak, mulai dari tanam pun dengan pakai mesin itu mudah sekali. Pengolahan lahan yang dulu memang jadi susah sekali untuk menggemburkan tanah, sekarang setelah mendapat bantuan Alsintan ya Pak, itu tanah itu seperti segar kembali Pak, gembur sekali. Karena kan petani juga ketika nyebur ke sawah, loh kok tanahnya gembur enak, bagus. Nah, ternyata ketika ditanami juga hasilnya bagus Pak, untuk itulah. Jadi kami sangat senang sekali dengan metode Alsintan yang untuk pengolahan khususnya yang roda 4 itu, yang sistemnya rotari itu Pak, jadi tanah itu bisa terolah semua Pak. Enggak kayak cangkul itu Pak, kalau cangkul kan enggak bisa kembali semua. Ketika itu mulai mau panen Pak, dulu yang seperti saya sampaikan tadi juga kendalanya kan pas panen butirnya sudah pecah semua, gabahnya sampai kemana-mana. Sekarang dengan alat panen yang dibantukan pemerintah kesini, kita senang sekali karena apa Pak, harga jualnya jadi tinggi. Gabah itu bersih Pak, jadi ketika masuk mesin itu keluarnya sudah enak sekarang Pak, di langsung masuk karung tinggal, apalagi gabahnya bersih tanpa ada jeraminya. Tahun 2015 awal sampai ini tahun ini itu hari demi hari itu menurut saya itu dengan pendampingan ini sangat dirasakan banyak manfaatnya. Sehingga sebagai contoh bukti itu tahun 2018 kemarin itu kami bisa meraih juara satu nasional Gapoktan berprestasi. Di samping itu Ubdanya pun
itu juga juara nasional, juara tiga bersama. Jadi enggak, untuk Ubdanya enggak ada 1, 2, 3, ada 3 tempat sebagai juara bersama tingkat nasional.